istri sambat naik pas mobil, tapi gak gelap foto, padahal duit kemampuan. Saya baru sadar, bahwa itu betul itu sama abang. Oh, masa saya punya kemampuan banyak ya? Karena saya hanya ngurusin kota-kota lain atau berhubungan dengan negara lain untuk mendapatkan dana untuk CSR. Gitu, untuk disediakan. Nah iya, orang sampai ini sistem boleh untuk kota lain. Gak mau ngalak, aku ngurusin malah. Yang alhamdulillah lain kan, seperti orang di CW, ayo balik nama-nama. Alay Dewi, ya saya juga tersedak juga waktu apa, aku kira corongan juga, ini suraku kan juga untuk jamaah muslimat dan kakayan, kan gitu geng. Karena kemarin saya juga sudah dipanggil sama Bonyai, ayo saatnya ojo ke kota Malantok, gaya umat umat NU ini ya butuh di rumah gaya Bonyai. Sekaligus pembinaan ranting-ranting Fatayat NU Sekota Malang dalam rangka persiapan pilkada serentak di tahun 2024, kita sekalian memberikan dukungan kepada paslon Wali Kota Malang yaitu Bapak Abah Anton dan Abah Dino. Di sini alhamdulillah yang hadir dari semua pimpinan ranting Fatayat NU Sekota Malang, pimpinan anak cabang dan pimpinan cabang. Berapa tadi Bu yang hadir, berapa banyak Bu? Yang hadir tadi sekitar 400 orang, terdiri dari ranting masing-masing 3 orang dan pimpinan anak cabang serta pimpinan cabang. Memang memberikan dukungan kepada paslon Abadi ya Bu ya? Iya betul, kami dari Fatayat NU melihat aspirasi dari anggota-anggota kami di bawah, ya, di tingkat ranting, yang rata-rata dari anggota kami di ranting mendukung pasangan Abadi. Jadi kami sebagai pimpinan cabang mendengarkan aspirasi dari anggota, jadi kami siap untuk memenangkan. Total anggota Fatayat berapa Bu? Total anggota Fatayat secara keseluruhan sekitar 3.500. Ya. Abadi saya melihat ada perkembangan yang sangat pesat sekali setelah Abah ini ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pilkada tahun 2024 ini. Kita lihat dari komunitas-komunitas ini banyak sekali yang langsung gaspol mendukung Abadi, terutama Ketua Muslimat Bu Hasim Buzadi dan juga Ketua Fatayat yang sekarang ini tadi mendeklarasikan bersama untuk mendukung pasangan Abadi. Jadi komunitas-komunitas ini sangat memberikan penguatan bagi tim Abadi dan saya kira ini sudah satu hal yang memang menjadi penetapan dari seluruh komunitas Nahdlatul Ulama yang memang benar-benar ingin mendukung penuh untuk tim Abadi ini dan insya Allah ini akan dilanjutkan oleh komunitas-komunitas lain yang sudah siap. Kami hanya membutuhkan waktu yang kosong aja. Tapi yang jelas tim Abadi ini selalu diminati, dirindukan oleh masyarakat karena kita lihat
satu hari itu kita paling tidak 10-13 titik tempat yang ditentukan oleh masyarakat. Bahkan itu mestinya minta lebih, tapi karena waktunya tidak mencukupi, dibagi berdua ini sudah jam 11 malam. Ini sudah ya, itu sudah maksimal lah ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, Abadi tetap akan terus melayani masyarakat. Karena saya yakin dengan memberikan tempat dia kepada kita Abadi, berarti mereka sangat mempercayai Abadi.